Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga bisa berkumpul di majlis yang barokah ini. Amin. Yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Rofi Zahri Al-Hafidz beserta keluarga, dan yang saya hormati Pak Muhammad dan Pak Fika, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya sayang. Berdirinya saya di sini akan sedikit menyampaikan perihal tentang niat. Niat secara syariat adalah menuju sesuatu yang disertai dengan mengerjakannya. Jika tidak disertai dengan mengerjakannya, maka ia akan menjadi angan-angan. Teman-teman tahu tidak hal yang sangat istimewa dari niat itu apa? Tidak. Jika kita berniat dalam membuat kebaikan, maka malaikat akan mencatat pahala untuk kita. Walaupun kita belum mengerjakan kebaikan tersebut, jikalau kita berniat untuk membuat keburukan, maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk tidak mencatatnya, kecuali jika niat keburukan tersebut sudah kita lakukan. Sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat, yang artinya segala perbuatan tergantung pada niatnya. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau sholat atau mau puasa, misalnya kita puasa dari pagi atau nggak dari pagi sampai maghrib, kita nggak makan, kita nggak minum, kita kehausan, tapi kalau kita nggak niat, sama aja kayak ngecet apa buatan, kayak nyambung kan? Iya. Nah makanya kalau kita mau sholat, puasa ataupun mengerjakan sesuatu, harus didasari dengan niat yang baik dan tulus dari hati. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.